Assalamualaikum sembung, selamat datang ke channel aku, channel Uzumaki Samsuri TV. Dekat mana di channel aku ni, aku akan bercerita dan aku mengupas tentang anime. And kepada sembung-sembung loka, macam biasalah, jangan lupa komen, share and subscribe aku punya YouTube channel ni dan tekan bell notification tu. Bila aku upload video baru, terkeluarlah dekat phone sembung-sembung Melaka. Jadi untuk video kali ni, hari ni aku akan bercerita tentang Kod. Mula-mula aku ingat nak bercerita pasal Kak Suki. Lepas tu aku rasa macam fikir-fikir balik. Bolehlah aku masuk Boruto pula kan. Jadi Kod ni adalah musuh dalam anime Boruto. Kalau korang baca manga, mesti korang dah tahu dah. Lepas Jiraishiki mati, yang menjadi musuh utama dalam dunia shinobi adalah Kod. Alright, jadi untuk video kali ni, aku just nak buat fakta tentang Kod ni. So inilah dia, 7 fakta tentang Kod. Nah, jom kita layang intro. Alright, jadi sebelum aku masuk fakta tentang Kod ni, aku nak cerita sikit tentang Kod ni. Kau tak tahu. Sikit. Jadi Kod ni, kisah silam dia lebih kurang macam Kawaki tu. Dia telah dieksperimenkan untuk tanamkan karma dekat tubuh dia tu, tapi tak berjaya. Karma dia mati warna putih tu. Jadi Kod ni dia sama je macam ahli kumpulan Kara yang lain, yang merupakan cyborg yang telah diciptakan oleh Amado. Jadi inilah dia, aku akan masuk 7 fakta tentang Kod. So korang yang baca manga, mesti korang dah tahu dah yang Kod ni dia memiliki karma berwarna putih yang merupakan kekuatan murni dari tekad seseorang Otsutsuki. Time eksperimen menanamkan karma dijalankan time tu, semua budak-budak lain mati time tu. Tapi Kod ni dia berbeza, tak tahu macam mana dia boleh survive. Dan telah mendapatkan kekuatan murni dari seorang Otsutsuki, iaitu karma yang berwarna putih. Berbeza pula dengan Kawaki, dia mendapatkan karma yang biasa dari Otsutsuki. So dekat anime Boruto sekarang ni, kita boleh nampak yang Kod ni merupakan orang bawahan Jigen. Tapi lepas je kematian Ishiki dekat dalam manga, kita boleh tengok lah yang Kod ni merupakan penjahat ataupun musuh utama dekat dalam dunia shinobi ni. Amado dia beritahu yang Kod ni memiliki kekuatan yang lebih kuat dari si Jigen ni. Dan inilah yang membuatkan Kod ni menjadi ancaman dalam dunia shinobi untuk sekarang ni. Kata Amado sampai boleh kalahkan Sasuke dengan Naruto ke? Katanya, tak tahulah. Tengoklah nanti. Jadi untuk masa sekarang ni dalam dekat manga, kalau korang tak baca manga tu aku minta maaf lah. Kod ni merupakan pemimpin untuk Kara. Kalau kita tengok dah semua lain dah mati lah. Yang kita tahu kumpulan Kara yang tinggal sekarang ni adalah Amado, Kawaki, Delta dan juga Kashin Koji tu. Tapi diorang semua dah tak ikut Kara dah. Kashin Koji pula hilangkan diri macam tu je lepas berlawan dengan Jigen tu. And aku percaya Delta pun masih ada dan akan berpihak pada Konoha. Kenapa aku cakap macam tu? Nanti kita tengok lah kat manga nanti. Sekarang baru chapter nombor 1. Jadi semua cyborg yang Amado buat, kalau kita tahu memang kuat-kuat lah semua ni, gagah perkasa macam badang tu. Tapi selalunya cyborg-cyborg yang kuat ni, Jigen suruh Amado hapuskan. Takut jadi ancaman dekat diri dia. Mana taknya dia tu pemimpin. Memang tergugat iman dia ni. Tapi berbeza dengan Kod ni, Jigen tak suruh Amado hapuskan. Disimpan Kod ni. Kita tahulah kan, Kod ni dia setia sangat dekat Jigen ni. Dia anggap Jigen tu macam Tuhan dia dah. Disebabkan Kod terlalu setia dengan Jigen, Jigen telah menyimpan si Kod ni dan tu menjadikan Kod seorang dari ahli Kara. Dan Jigen menyuruh Amado untuk memasangkan pembatas dalam tubuh Kod. Lebih kurang macam limiter gitulah, supaya bila Kod nak guna kekuatan penuh, dia tak boleh macam tu. Tersekat. Supaya tidak melebihi Jigen. Jadi dekat fakta nombor 4 tadi aku ada beritahu yang kekuatan Kod ni dia melebihi Jigen. Kalau Kod lagi kuat dari Jigen, dah tentulah dia lagi kuat daripada ahli kumpulan Kara yang lain, iaitu Delta dengan Boro tu. Walaupun diorang semua ni sama je, iaitu cyborg yang telah diciptakan Amado, tetapi Kod ni dia special sikit sebab dia ada karma warna putih tu. Jadi dekat manga Boruto sekarang ni, boleh dikatakan yang Kod ni mempunyai kekuatan yang paling kuat. Naruto dengan Sasuke pun tak setanding dengan Kod ni, kata Amado. Bukan aku yang cakap, Amado. Naruto pula kalau kita tahu, Kurama dah tak ada. Sasuke pula telah kehilangan mata Rinnegan miliknya. Dan itulah yang membuatkan Kod ni lebih kuat dari Naruto dan juga Sasuke.
Lepas je kematian Ishiki, Kut ni dikehilangan tujuan. Dan sebelum data Ishiki lenyap, Ishiki sempat meminta Kut untuk meneruskan tekad Otsutsuki dan menggantikannya. Jadi tujuan Kut sekarang ni adalah untuk memenuhi permintaan Ishiki dan menjadikan dirinya sebagai Otsutsuki yang baru. Alright, itu jelah sedikit perkongsian aku untuk video kali ni tentang Kut yang korang belum tahu. Kita jumpa dekat next video nanti. Maybe aku akan buat video pasal Akatsuki pula. Jadi, kalau korang suka video ni, tekan butang like tu. Macam biasalah, sama-sama ke? Jangan lupa komen, share and subscribe. Aku mau ini itu channel ni dan tekan bell notification tu. Bila aku upload video baru, terkeluarlah dekat phone saya mu belaka. Saya mu makam-makaming. Kita jumpa dekat next video. Assalamualaikum. に教えてやろう。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。Society has a death wish.